Assalamualaikum Sobat Laskar Jariah Rahimakumullah. Salam jumpa lagi di ekspedisi Laskar Jariah. Ekspedisi kali ini adalah yang ke-163. Tim akan menyampaikan amanah donasi dari para donatur yang akan diwujudkan dalam bentuk 25 sak semen untuk mendukung pembangunan asrama putri di Madrasah Diniyah Nurul Mustama di daerah Kamal Kulon, Seikan, Sleman. Baiklah, kita ikuti saja perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah di tempat yang barokah ini. Alhamdulillah ini silaturahim yang kedua nggih. Kemarin kita sempat juga silaturahim yang pertama ke sini membantu meja lipat dan mukena kalau tidak salah. Yeah. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahim kembali ke Madin Madrasah Diniyah Nurul Mujtama di daerah Kamal Kulon, Seikan, Sleman untuk memberikan bantuan semen sebanyak 25 sak. Kemarin ada permohonan ya info dari Bu Isti bahwasanya di sini sedang membangun asrama untuk putri. Dan ini juga belum selesai nggih Pak, baru berapa persen ini? Ya, 50% ya, berarti masih banyak ya kebutuhannya. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk pengembangan Madrasah Diniyah Nurul Mustama
dan semoga menambah semangat anak-anak santriwati dalam belajar di sini, karena insya Allah dengan apa bangunan dengan asrama yang baik itu semakin menambah semangat anak-anak dan juga tentunya menjadi amal jariah bagi seluruh anggota komunitas Laskar Jariah yang sudah berdonasi untuk kegiatan-kegiatan Laskar Jariah. Semoga menjadi amal jariah, dan nanti mohon doanya Pak nggih untuk komunitas Laskar Jariah, karena kita juga banyak programnya, ada Al-Quran Jariah, kemudian ada Da'i Jariah, kemudian ada Sobat Jariah, pengajian online, dan yang terakhir ini baru kita launching itu Ambulan Jariah Pak. Oh, ini kita baru buka donasi di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan doanya nggih Pak. Amin. Dari Bapak dan juga seluruh santriwati di sini, mudah-mudahan ini menjadi wasilah terkabulnya atau terwujudnya Ambulan Jariah Komunitas Laskar Jariah. Demikian dari kami Pak, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk pengembangan Madrasah Diniyah di Nurul Mustamah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari teman-teman pengurus Pondok Pesantren Nurul Mustamah yang merupakan pengembangan dari Madrasah Diniyah Nurul Mustamah. Pertama menyampaikan terima kasih silaturahmi dari teman-teman Laskar Jariah, semoga menjadi silaturahmi yang langgeng. Amin. Selanjutnya kita sampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsan jaza. Semoga dengan donasi ini semakin santri-santri di dalam tulabul ilmi semakin semangat sehingga akhirnya nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sehingga kita semuanya para donatur mendapatkan jariah dari apa yang didonasikan, juga dari ilmu-ilmu para santri kita. Amin. Semoga jariah ini, silaturahmi ini betul-betul menjadi amanah kami, kita semuanya, sehingga kita termasuk orang yang muttaqin, yang beruntung di akhirat kita. Amin. Mungkin itu dan yang dapat saya sampaikan. Semoga semua program dari Laskar Jariah selalu bisa berkembang, selalu bisa berkembang dan berkembang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Jariah, berkah, berfaedah, jariah. Laskar Jariah, komunitas investasi akhirat, memegang prinsip berkah berfaedah.